Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, kat depan korang ni sekarang ni nampak sebatang rim. Se apa? Sebiji rim. Kan? Okey, jap eh. Astaghfirullah. Jap. Okay, ada orang WhatsApp aku. Dia nampak video aku dekat YouTube. Okay, dapat baca tak? Dia tanya aku cara-cara nak buka bearing. Okay, hari ni aku nak tunjuk cara lah. Okay, dekat rim ni dah tak ada bearing. Bearingnya pun dah owner dah ambil. Jadi peralatan apa yang perlu ada untuk buka bearing? Okey, satu peralatan T. Untuk masuk sini eh. T. Sepanah T ke ataupun batang besi yang elok ke boleh. Janji dia boleh masuk dekat dalam bearing. Okey. Kedudukan bearing dalam rim. Eh. Dudukan bearing dalam rim. Satu di bawah. Kemudian dia ada satu bush. Dan satu lagi di atas. Ha, dia kedudukan dia macam ni lah. Macam ni. Dekat dalam rim ni. Ha, macam tu. Okey, kita buang dulu rim ni. Okey, dia kedudukan dia macam ni. Ha, kalau korang boleh nampak dia duduk macam ni. Macam mana kita nak buka? Susah kan nak buka kan? Jadi susah tu lah. Kedudukan dia macam ni, bila belum buka, jadi kita mesti nak kena sengitkan sikit bearing bush yang kat tengah ni. Sengitkan sikit ke tepi. Sengit macam mana? Cuba tengok kedudukan eh. Kalau macam ni center kan. Center. Kita nak dia sengit sikit macam tu. Ha, baru kita boleh ketuk bearing yang bawah tu. Dia akan keluar. Cara nak sengitkan dia macam mana? Macam ni bearing kan. Ambil T ni tadi. Kita tolak. Kita tolak ke tepi tu. Ke bawah gini. Tolak ke tepi. Supaya dia boleh ke tepi lah dia punya bush. Jadi dia akan nampak yang dalam tu. Bearing tu akan sengit dengan bush. Jadi kita boleh masukkan. Kita punya sepanah tu kena dekat tepi bearing sini. Kemudian kita ketuk lah atas dia. Ketuk. Sampai keluar. Ha, lepas tu dah senang. Dia dah keluar dengan bearing, dengan bush dia sekali. Ha, ni bearing engine. Bearing tayar tak ada.